Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya ini, Kosurya Eksperimen. Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara merangkai Tesla coil mudah dan simple. Oke guys, jadi di sini saya sudah menyediakan alat-alat dan bahan-bahannya guys. Di sini saya akan menggunakan spiral primer Tesla coil, yang ini ya. Ini lilitan sekundernya guys. Untuk powernya saya menggunakan high voltage generator seperti ini guys. Jadi ini adalah skemanya guys. Nah, jadi kalau dijabarkan dia seperti ini guys. Posisi dari high voltage generatornya kita taruh di sini. Maka ini spark-up, kuparan primer, sekunder, top load-nya, grounding. Di ground kita menggunakan lapisan aluminium foil seperti ini ya. Jadi sekilas itulah skemanya guys. Nah, berikutnya ini adalah spark gap-nya guys. Jadi spark gap ini adalah saya gunakan dari dua buah skrup ya yang saya rangkai seperti ini. Jadi karena konsep dari tutorial ini sangat simpel ya, jadi saya akan meletakkannya begitu saja seperti di sini guys. Nah, saya letakkan kumparan primernya di sini. Nah, berikutnya saya akan menaruh kumparan sekundernya. Ini adalah kabel groundnya ya. Yang kecil ini kita letakkan di bawah, guys. Kurang lebih seperti ini, guys. Untuk groundnya kita menggunakan aluminium ini, guys. Kita letakkan di bawah sirkuitnya. Kita letakkan seperti ini saja, guys. Nah, seperti ini. Ini ya, kita balik. Nah, jadi ini adalah kabel groundnya dari ujung bagian bawah kelilitan sekundernya ya guys. Ini kita sambungkan ke lapisan aluminium ini guys. Seperti itu ya guys. Berikutnya ini kita tutup saja menggunakan papan sirkuitnya tadi ya. Nah, sudah kita tutup dengan papan sirkuitnya ini. Ini groundnya kita tancapkan di bawah ini guys, lapisan aluminiumnya. Jadi seperti itu guys. Oke, jadi mari kita uji spark gap-nya guys. Guys, oke, di sini saya menggunakan tombolnya ya. Kaget saya. Ini tombol switch on off nya saya gunakan yang untuk seperti ini. Ini high voltage generator, ini spark gap nya seperti itu. Oke guys, jadi saya akan menyentuh listrik Tesla coil ini guys. Nah, oke guys, sekarang kita akan menguji coba dengan lampu neon guys. Kita punya 4 buah lampu neon dengan beragam jenis ya. Pertama-tama kita padamkan dulu pencahayaannya guys. 2, 1. Oke, nyala guys. Ini menyala tanpa kabel guys.
Okay, guys, jadi itu tadi beberapa eksperimen dengan Tesla coil ini, guys. Itu sangatlah berbahaya, jadi jangan kalian coba-coba melakukannya secara sembarangan di rumah ya. Karena ini resikonya adalah nyawa, guys. Ini berbahaya, guys. Ini kita berhubungan dengan tegangan yang sangat tinggi, guys. Jadi, jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian klik like atau subscribe untuk kalian berlangganan. Jadi, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, guys. Wah, saya sudah deg-degan sekali ini tadi, guys. Tangan saya sudah seterem, guys.